Video kali ini gue akan nge-review kopi saset, tapi kopi sasetnya ini lebih beda dari yang sebelum-sebelumnya gue review ya guys. Ini dia kopinya. Gue hari ini akan nge-review Olton White Coffee 3-in-1 rasa hazelnut. Ini guys, kayak gini. Nah, ini kopi saset yang menurut gue ini rada-rada pricey ya guys ya harganya. Ini gue beli harganya kalau dihitung satuan nih 6.000 guys. Harganya 6.000 ini. Lumayan pricey juga nih. Segede gini harganya 6.000. Ukurannya standar guys, standar kopi-kopi stick pada umumnya nih, segini satu jengkal doang nih. Tuh, tapi harganya guys, nih harganya 6.000. Nih. Olton White Coffee 3-in-1 rasa hazelnut. Kalau ini buatan Malaysia ya guys. Tuh. Oke guys, nanti gue mau review ini satu persatu dari packaging, rasa, segala macem gue review ya guys. Oh ya guys, gue bukan endorse Olton ini ya, gue cuman nge-review aja. Gue mulai dari packagingnya dulu ya guys. Yang tadi, yang seperti gue bilang tadi, ukurannya segini, cuma sejengkal luang, sama kayak kopi stick pada umumnya guys, gede gini, sejengkal luang. Terus di sini ada gambar biji kopi. Ada tulisan Olton White Coffee 3-in-1. Terus di sini ada hazelnut, ini warnanya hijau karena dia itu hazelnut. Oh ya guys, nanti gue akan review juga Olton versi yang lain ya. Setahu gue tuh Olton itu ada 6 varian kalau nggak salah sih. Ada yang klasik, ini hazelnut, red sugar, sama gula tebu, sama satu lagi apa ya kalau nggak salah, mocha apa. Terus satu lagi tuh dia ada yang strong tuh, namanya gue lupa. Nanti gue review satu-satu ya. Terus ini ukurannya itu cuman 38 gram. Standar banget ini. Standar kopi stick banget. Gue udah nyobain yang rasa klasik, gue udah nyobain. Nah, gue nih penasaran nih sama ini. Oke guys, langsung aja gue cobain ya. Langsung gue cobain, buka dulu. Gua seperti biasa make cangkir kopi di sini guys. Wis, bentar. Nih. Langsung aja guys ya, gua cobain, gua buka. Wow, mantap. Wah, guys, ini dari aromanya aja, dari bubuknya ini, gua cium aromanya ini hazelnutnya berasa banget ini. Hazelnutnya berasa. Nih gue tuang di cangkir. Tuh. Isinya juga sama guys, cuma setengah gelas gini. Sama kayak kopi-kopi yang lain. Oke, gue tuang air panas nih guys. Iya, entah dulu terus. Kayaknya cukup ya. Singkirin dulu. Dari aromanya guys, ini hazelnut banget ini, berasa. Wow, kental banget dia nih, bener tuh. Wow, aromanya guys, hazelnutnya berasa banget ini. Oh ya guys, kalau ini Olton Coffee ini kayaknya ada store-nya guys. Ada store-nya kalau nggak salah di Taman Anggrek. Waktu itu gue pernah lihat deh kalau nggak salah. Di Taman Anggrek nih ada store-nya dia. Taman Anggrek, Jakarta Barat ya guys. Wah, wanginya hazelnut banget ini. Mantep. Kental banget ini tuh. Wis. Kental banget guys, tuh lihat. Lumayan mahal juga ya harganya, 6.000.
Kalau di supermarket-supermarket yang varian-varian tadi gue sebutin jarang, dia kebanyakan yang ini, yang rasa hazelnut sama yang klasik. Kalau yang gula tebu, less sugar, apalagi mocha itu jarang banget. Kalau kalian mau beli ada di online, toko online pasti ada, guys. Oke, cukup. Nih, langsung gue cobain ya. Wah, bener, ini enak. Ini enak banget, asli. Sesuai harga. Harganya 6.000, rasanya enak. Aromanya kental banget nih. The best. Rekomendasi banget nih. Emang bener, guys, kalau harga tuh nggak pernah bohong ya. Harga pricey, rasanya enak. Mantap nih, ini luar biasa banget ini. Kopinya itu dia rada kuat, hazelnutnya berasa nih, enak banget. Lo harus cobain ini. Bener nih, mantap banget. Ini kopinya kental, guys, kental banget ini kopinya tuh. Nggak cair kayak biasa kan, cair ya. Ini kental tuh, kental banget. Ini kalau kata gue ya, ini kalau diminum pakai es ini enak juga ini pasti. Kental banget, mantep ini. Kalau kata gue sih nggak rugi, guys, beli harga 6.000 dengan rasa yang enak ini, oke, okay. Worth it banget ini. Wah, ini mantap ini. Kalau menurut gue nih, kalau yang punya asam lambung nih, kalau kata gue nggak terlalu nyelekit banget ini, pas. Ini benar enak banget ini. Terus di sini dia simple banget ya, guys, ini. Ini tadi gue bilang ini produk Malaysia. Produk Malaysia nih, guys. Warnanya hijau semua ya dia. Wah, ini enak. Ini serius nih, mantep. Kalau satu saset ini 6.000, paling kalau beli yang satu bungkus itu mungkin bisa 100.000-an sih kalau menurut gue sih. Oke, guys, seperti biasa ya, di channel Ayo Kita Ngopi ini gue mau ngasih rating penilaian terhadap produk Olton Wet Coffee ini. Nih, guys, gue langsung aja kasih nilai nih, karena ini bener enak banget nih, the best banget. Walaupun gue bukan endorse ya, ini bener-bener enak. Apalagi kue yang klasik enak. Nanti kapan-kapan gue mau review yang klasik dan varian-varian yang lainnya ya, guys. Ini gue kasih rating dari 1 sampai 10. Ini gue kasih rating 8. Bener nih, enak banget ini. Mantap. Tuh, guys, kayak gini. Wah, enak banget ini, bener. Oke, guys, cukup sekian ya review Olton White Coffee 3-in-1 versi Ayo Kita Ngopi. Guys, simak terus channel ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, guys. Oke, guys, see you. Mantap, guys.